Apa itu, Bos? Ini enggak tahu ya? Racun tikus ya. Udah hancur. Ini sudah biasa ya lah. Lama simpan. Ini bos besar. Dia tengah ambil racun tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat petani kelapa sawit 02 dimanapun Anda berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengaplikasikan pupuk NPK ya, dengan kandungan 10 garis miring 5 garis miring 20 garis miring 2 TE. Ya, masih dengan pupuk yang sama ya. Dan cara pengaplikasiannya seperti berikut ya. Kalau di Malaysia ya hampir menyeluruh lah. Dengan pupuk 56 karung ya. Kebunnya sangat terawat ini mas bro. Rumputnya pun tidak boleh tumbuh, itu sangat bersih. Jadi kita mupuknya pun lebih enak ya. Ditabur kanan kiri ya pupuknya ya. Dengan dosis 2-3 kilo ya per pokoknya ya. Dilakukan 1 tahun 3 kali pemupukan biar hasilnya maksimal ya, karena pokok segini masih dalam keadaan produktivitas yang tinggi ya. Jadi sayang kalau tidak dirawat dengan baik ya. Semoga bermanfaat ya buat para sahabat petani kelapa sawit 02 ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak juga karena sudah mendukung channel saya ya. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang ya. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.